Untuk harga mobil di 50 jutaan memang rada-rada awet ya teman-teman. Kita mempunyai 2 unit sekarang yang baru datang atau yang baru masuk, unit dari T120SS sama tahunnya dengan Putura yang kita punya, yang di video sebelumnya sudah pernah kita bahas. Dan pagi hari ini kita akan mereview sekaligus menawarkan unit dari pickup T120SS tahun 2015 yang insya Allah unitnya bisa langsung dibeli ya. Kondisi seperti ini di garasi Jarum Kiara Motor. Oke, teman-teman, bagaimana kondisi unit tersebut? Mari kita cek lebih detail. Untuk itu, silakan tonton videonya sampai kelar di channel YouTube Jarum Kiara Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Garasi Jarum Kiara Motor. Alhamdulillah setelah 2 hari kita tidak ada updatean video di channel kita ya. Dan di pagi hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 17 September tahun 2024, di garasi kita sudah masuk lagi unit pickup dari T120SS tahun 2015. Jadi total kita mempunyai dua unit ya, tahun muda tahun 2015-an. Yang pertama ini dari unit Putura dan yang kedua yang baru saja masuk ke garasi Jarum Kiara Motor, yaitu unit dari T120SS tahun 2015. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai reviewnya, silakan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Garasi Jarum Kiara Motor, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Langsung saja ditekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari Garasi Jarum Kiara Motor. Oke, T120SS bernomor lokal T Subang, pajak op di 2023, sementara masa berlaku kaleng atau SNK hingga 2025. Jadi unit ini keduanya sama ya, pajak op di 1 tahunan. Oh mungkin ya, iya 1 tahunan ya. Untuk bagian bodi, kalau bodi kabin cat-cat juga masih original ya, masih original untuk cat kabin. Spakbor aman, lantai juga aman teman-teman. Interior masih cukup rapi ya, hanya bagian bak saja yang memang sudah di cat ulang nih, kelihatan ya. Kita mendapatkannya kondisi begini, ini bukan hasil dari cetan atau repaint dari garasi Jarum Kiara Motor. Kita cek sasisnya. Untuk sasis ya saya kira masih aman lah ya. Dan memang kalau ingin oke lagi, ingin kelihatan seperti baru lagi, unit ini harus dicat ulang. Tapi kondisi seperti ini juga saya kira masih cukup layak. Lantai bak juga
ya namanya mobil pick up ya, mobil pekerja, pasti aja ada yang penyok-penyok pemakaian. Pinggiran bak kanan kiri sudah dicat ulang, kemungkinan belum dipoles ini. Sasis sebelah kanan kondisinya memang ada sedikit yang harus kita rapihkan ya, tapi untuk yang lainnya, di bagian yang lainnya dari mulai tengah sampai depan sudah kita cek dan kita jamin aman. Oke teman-teman, langsung kita tes mesinnya. Kabin ya, kabin aman, kanan kiri spakbor aman. Mesin masih halus ya, stiker-stiker masih ada, door trim juga masih bawaan. Mesin halus teman-teman, dijamin mesin sehat. Knalpot juga bersih ya. Tahun 2015 ya, yang pasti mesin sudah injeksi dan ini asli masih injeksi ya. Kebanyakan SS memang kadang-kadang sudah ada yang dirobah ke karburator. Tapi yang kita dapatkan kondisi mesinnya masih asli injeksi. Oke teman-teman, silakan, harga 50 jutaan untuk unit pick up tahun 2015. Baik itu T120SS ataupun Putura yang di video sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Alhamdulillah unitnya sampai saat ini belum ada yang booking. Kalau untuk Putura memang kondisinya belum lengkap, belum ada bak. Tapi barangkali teman-teman ada yang mau booking untuk kedua unit ini silahkan. Atau ada yang mau perlu ditanyakan dulu silakan, nomor WA kita berada di pojok kiri layar dan juga keterangan alamat serta lainnya kita sudah cantumkan di deskripsi. Oke, cukup sekian untuk review unit pick up T120SS yang baru saja masuk ke garasi Jarong Kiara Motor. Silakan bagi yang berminat langsung saja hubungi pihak garasi Jarong Kiara Motor. Dan selain pick up 2015, kita juga semalam masuk ya unit Railpen. Ini kita mendapatkannya kondisi off segala-galanya. Mesin off, pajaknya juga off lama. Kemungkinan unit ini akan kita jadikan untuk bahan rolling body ya. Kalau dihidupkan memang pajaknya cukup lama ya, off-nya di 2014. Tapi untuk body ini tahun 2001 ya, tipe DRP. Barangkali teman-teman ada yang mau rolling bodinya silakan, atau ada yang mau kondisi dihidupkan juga ya, nanti tergantung bagaimana situasi kedepannya ya. Soalnya di garasi kita memang tidak fokus untuk menjual unit utuh, walaupun unit bersurat komplit. Jika teman-teman ada yang memerlukan bodi ataupun mesin beserta dokumennya silakan, asal ada hitungan kita bisa jual. Oke teman-teman, cukup sekian untuk updatean kita di pagi hari ini. Sekali lagi silakan, kalau ada yang berminat mengenai unit yang kita review pagi hari ini, silakan langsung saja hubungi pihak garasi Jarong Kiara Motor. Nomor kontak kita berada di pojok kiri layar. Dan bagi teman-teman yang selalu menanyakan alamat garasi Jarong Kiara Motor, alamat garasi kita di Jalan Sekuro, Kampung Jarom, Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Oke, sebelum kita menutup video pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih.
kepada teman-teman yang selalu setia menyimak menonton video-video yang kita upload di akun YouTube Garasi Jarum Kiara Motor. Sekali lagi saya ucapkan atau saya doakan semoga kita semua, khususnya untuk subscriber-subscriber dari Garasi Jarum Kiara Motor, selalu dan selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan-urusannya, dan juga dikabulkan apa yang menjadi keinginan atau hajat kita yang belum terlaksanakan. Saya doakan kepada teman-teman yang punya rencana ingin membeli unit, khususnya unit pickup, semoga rencananya cepat-cepat terkabulkan atau terrealisasikan. Cukup sekian untuk pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.